yaitu hadis tentang faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Abdul Rahman bin Auf pada ketika ia berada di Makkah al-Mukarramah, kan dia ni orang yang kaya, bangsawan, orang kaya, tapi dia sanggup ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan dia tinggalkan seluruh hartanya, sebab memang tak dibenarkan oleh Abu Jahal dan Abu Lahab bawa harta-harta itu pindah sekali. Sebab engkau kaya ni sebab masa engkau kat Mekah. Kalau engkau nak ikut Muhammad, kau kena tinggal seluruhnya. Ya, sebab itu Abdul Rahman bin Auf ini, dia kerana benar-benar beriman dengan Allah dan Rasul, dia ikut Nabi selepas tinggal. Maka orang-orang Ansar, dia tawarkan kasih sayang, bukan tawarkan perlindungan. Eh, mana dia saya katakan tawar kasih sayang? Ya, orang Muhajir ketika itu selais pinggang. Orang Ansar ketika itu ada dua biji rumah bagi sebiji. Kalau tak sebab kasih, kita tak boleh bagi orang, tuan-tuan. Kita tak boleh bagi orang. Sebab orang ni bukan saudara kita, bukan adik kita, bukan kakak kita. Orang Mekah yang kita tak kenal. Orang Ansar tak kenal pun orang Mekah. Eh, tapi sebab kasih, kasih inilah sehingga kan disebut oleh Nabi dalam satu hadis, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak sempurna iman seseorang kamu sehingga kamu kasih kepada saudara kamu seperti mana kamu kasih akan diri kamu sendiri. Ya, sebab itu kalau kita lihat ayat pertama dalam Quran, ayat kasih, mana dia? Bismillahirrahmanirrahim. Ayat kasih. Ya, sebab itu kasih ini, ya, di akhirat boleh juga atas sebab kasih. Kalau dia tak disebabkan kasih, kita tak berhak menerima syafaat. Cumanya datang persoalan. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang nabi yang diberikan oleh Allah Taala akan rahmah untuk memberi syafaat kepada sekalian umat dia. Datang persoalan dekat kita. Apa persoalan dia? Apakah semua umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapat syafaat sehingga lepas daripada neraka Allah? Ini persoalan. Memang Nabi memberi syafaat, tapi siapa yang layak, siapa yang tidak layak? Jadi ini persoalan kita. Persoalannya bukan kita mempersoalkan Nabi. Persoalannya, apakah aku ini layak untuk menerima syafaat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Memang Nabi ini memberi syafaat. Tak boleh sangkal. Dan tak boleh sangkal, syafaat ini ada syafaat daripada anak, iaitu orang yang pernah anak dia meninggal pada waktu kecil, lalu dia redha kematian itu. Dan ayah dan ibu ni, ya, masuk neraka jika dia fasik. Lalu anak ini tidak berhenti meminta kepada Allah supaya ibu bapanya dikeluarkan daripada neraka, dan dia kata, ya Allah, aku tidak akan mahu masuk syurga selagi ibu bapa aku tak dikeluarkan dari neraka, dan aku tak nak masuk melainkan aku nak masuk bersama-sama ibu dan bapaku. Jadi orang yang pernah ada anak dia meninggal waktu kecil, maka beruntunglah. Beruntunglah. Sebab apa? Sebab mereka telah dapat syafaat. Baik. Lalu kita pun senang hati sebab ada anak kita yang mati kecil, kita pun buat jahat. Aku ada anak mati kecil, jadi aku tak sembahyang juga. Baik. Masalah sekarang, kita tidak tahu berapa lama permintaan anak kita ini dikabulkan oleh Allah. Sebab kita dah masuk neraka. Dan anak kita yang mati kecil ni sentiasa meminta kepada Allah berapa lama. Yang doa itu dikabulkan oleh Allah, lalu kita dikeluarkan oleh Allah daripada neraka dan masuk bersama-sama dengan anak kita yang telah mati pada waktu kecil. Begitu juga syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang Nabi ini memberi syafaat, tetapi siapa yang layak untuk memberi syafaat? Jadi kita nak kata saya sayang Nabi, apa tanda sayang kita? Kalau Bilal bin Rabah, Sayyidina Bilal, dia boleh cakap, ya Allah, tanda aku ada pada badan aku. Badan aku, kesan-kesan luka pada badan aku, kesan dipukul oleh Abu Jahal, Abu Lahab, ada pada badan aku, ya Rasulullah.
Ada. Dan Nabi Bilal boleh tunjuk. Ya. Abdurrahman bin Auf boleh tunjuk. Ya Rasulullah, sewaktu hijrah aku sanggup tinggalkan harta aku yang juta-juta ikut engkau. Dan aku mulakan balik perniagaan aku dengan aku berhutang dengan orang Ansar sebanyak 100 dirham. Nampak? Ya. Sayyidina Ali boleh cakap, ya Rasulullah, aku gantikan tempat engkau sewaktu hijrah. Nampak tak? Aku gantikan nyawa aku. Nyawa aku, aku gantikan. Ya, ha, nampak tak? Menggantikan nyawa. Saya nak berbakar, boleh cakap, aku temankan engkau, aku kena gigit kala jengking, kena gigit. Ya, aku temankan engkau, ya Rasulullah. Saya nak Osman, boleh. Semua orang boleh cakap. Ya, tetapi kita nak cakap apa? Ya, kita pun cakap, ya Rasulullah, aku selawat kat engkau 100 kali sehari. Ai. 100 kali boleh tanda kasih kat tuan-tuan. Nampak? Eh, ada orang yang selawat sehingga 10,000 kali, 1,000 kali, 5,000 kali satu hari. Kalau kita nak banggakan dengan 100 kali, itulah untuk menjadikan bukti kita kasih kepada Sayyidina Rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, maka kita dalam golongan tamani, iaitu orang yang berangan-angan. Ya. Ah, baik.